dong. Ayo maju, maju, maju. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamaliati. Jadi sebelumnya kabar kalian gimana nih? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke, jadi sesuai judul di video kali ini gua pengen ngebahas cara kita mengimprove skill kita agar kita bisa lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa tips yang harus kalian ketahui dari mulai dari pergerakan, aim ataupun lain sebagainya biar kalian bisa improve biar makin berkembang dah pastinya gitu. Oke, jadi gua pengen ngebahas beberapa tips nanti. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman semua yang bermampir di channel ini, yuk biar gua teman semangat terus nih. Tekan dulu tombol subscribe-nya, di like juga dan nyalakan tombol lonceng biar kalian dapat notif saat gua upload video terbaru ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk inti videonya. Let's go. Yang pertama sekali, di sini gua pengen ngebahas tentang movement kalian ataupun pergerakan kalian. Nah, pada bagian sini gua pengen ngebahas tentang kalian masuk ke sesuaikan tombol, terus kalian pilih sesuaikan. Nah, di sini gua pengen ngebahas yang namanya analog ataupun ukuran analog itu sendiri. Nah, itu ada di sini guys, ukuran analog. Oke, jadi di sini gua ubah dulu untuk layout gua yang nampaknya atau yang tidak transparan, nah begitu ya. Nah, jadi di sini untuk ukuran analog gue itu adalah 50%. Oke. Dan yang paling gue saranin di sini adalah kalian bisa memilih ukuran analog itu adalah 70% ke bawah. Jangan di atas 70%. Kenapa? Ini ya, karena gue ngerasa kalau 70% ke bawah itu kan analognya kecil. Nah, di saat analognya kecil, kita kayak mudah aja untuk kita bisa jiggle dengan mudah. Nah, itu balik lagi dengan kalian sendiri, guys, ya. Di sini tips dari gue itu adalah ketika gue memakai ukuran analog 70% ke bawah, gua ngerasa lebih nyaman aja untuk jiggle. Oke, gua tes. Nah, sekarang gua pakai 50% ya untuk analognya ya. Ini kalian bisa lihat tuh pergerakan gua. Nih, jiggle. Oke, untuk di sini kita bakal jiggle tembak ataupun close combat ya. Oke, ini jiggle yang kalian tengok. Ini gua bisa fokus pada area analognya, guys. Nah gitu, kita di sini jiggle enak nih. Nah, kalau gue misalkan di sini gue coba sengaja pakai analog yang besar, oke, yaitu 122. Nah, gue ngerasa kayak ini susah banget guys itu jigglenya. Nah, gue tarik ke sini dia baru muncul karena gini guys ya, space-nya tuh guys, space-nya ataupun jarak saat kita kiri kanan itu lebih besar dibandingkan dengan kita pilih analog yang kecil gitu. Gue ngerasa ini kayak susah banget guys gerak. Gue gak terbiasa dan susah sih menurut gue. Nah, kayak berhenti-berhenti gitu. Nah, makanya gue saranin kalian harus pakai analog yang kecil. Ya, salah. Yaitu 50% ke bawah. 70% ke bawah gitu ya. Itu trik yang pertama. Oke, yang kedua, di sini gue pengen ngebahas tentang ini guys. Kalian masuk ke kontrol lanjutan, kalian lihat yang namanya itu adalah aim assist ataupun bantuan bidikan. Nah, ini adalah salah satu fitur yang dimana menurut gue sangat bermanfaat atau sangat berpengaruh pada aim kita ya, seperti gue bilang di awal tadi. Nah, apa fungsi sebenarnya untuk aim assist? Aim assist itu adalah ketika kalian peluru pertama miss, saat kalian mengaktifkan fitur ini dia bakalan kebanting otomatis ke arah musuh. Nah, di sini gue bakal kasih tahu perbedaan antara kita menghidupkan aim assist dengan kita matikan aim assist. Oke, langsung aja masuk ke videonya untuk kita bandingkan lebih baik yang mana. Oke, langsung masuk ke video, let's go. Yeah.
Nah guys, jadi kita sudah membandingkan antara aim assist dihidupkan dengan dimatikan, dan menurut gue itu adalah lebih baik kalian aktifkan pada fitur bantuan bidikan ya. Karena kenapa? Di saat kita close combat, kita terbantu kali dengan kita mengaktifkan fitur ini ya kan. Dia misalnya peluru pertama kan close combat nih, set, dia tuh kayak miss, dan selanjutnya bakal diarahin ke arah musuh, dan itu yang membuat aim kalian bakalan menang dibandingkan musuh. Jadi gue pengen pada bantuan aim assist ataupun bantuan bidikan, kalian harus perhatikan untuk diaktifkan ya guys ya. Oke guys, jadi yang ketiga di sini gue pengen membahas tentang tombol fire. Nah tombol fire ini bisa dibilang kayak berpengaruh banget pada aim kita ya guys ya. Oke, yang pertama kalian bisa lihat dulu untuk fire kiri. Ini adalah tombol fire yang kiri dan ini adalah tombol fire yang kanan. Dan kebetulan gue tombol kanan gue taruh situ. Kenapa? Karena gue nggak pakai. Kenapa gue nggak pakai nih? Gue kasih penjelasannya. Oke. Jadi di saat kita nggak pakai tombol fire, terus kita timpa kayak begini, itu yang ada membuat aim kita bakalan rusak guys. Nih, kalau timpa-timpa kayak ini, itu yang ada bakalan aim kita rusak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Oke, yang pertama itu adalah tombol fire yang kanan, itu fungsinya bisa kalian nembak sambil ngarahin. Sedangkan tombol fire yang kiri, kalian sambil nembak gak bisa ngarahin. Oke, gue bakal contohin, gue taruh di sini, terus gue simpan. Ini gue kerekin, gue tekan tombol fire ya, terus gue arahin kiri kanan. Dia mau. Ya, sedangkan yang kiri, gue tembak terus gue arahin, dia gak mau. Nah, makanya gue bilang, jika kalian tidak pakai yang namanya tombol fire yang kanan, jangan sesekali untuk kalian menimpa pada bagian yang kanan ke atas kiri, karena ini bisa membuat aim kalian hancur ya. Seketika kalian kayak terpleset jari kalian, itu bakalan dia ngikut. Maksud gua, dia ngikut. Makanya gua bilang jangan kalian timpa pada bagian sini. Kalau kalian memang nggak pakai, kalian kecilkan, set. Nih. Transparasikan, dikecilkan, taruh di ujung sini. Simpan deh. Udah, ini udah aman. Ini nggak bakalan ini nama terpleset. Mau terpleset pun tidak bakalan ngaruh ke aim kalian, nggak bakalan ke kiri kanan kayak itu aimnya. Nggak bakalan ke kiri kanan kayak tadi. Jadi gua pengen kalian harus perhatikan betul pada bagian-bagian yang penting di PUBG Mobile ini. Oke guys, jadi itu aja dari gua, semoga bermanfaat untuk 3 tips yang harus kalian ketahui di updatean PUBG Mobile 3.0. Nah guys, jadi itu aja ketiga tips yang harus kalian ketahui dari gua, semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas langsung aja kalian tanya di kolom komentar. Jadi itu aja, sebelum kita tutup kita bakal like tips tipis dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, langsung masuk ke videonya, let's go. Aman ya. Ini baru dikatakan nih. Watch out. Bang, tolong bang. Bang. Tutup bang, jangan. Aku cinta kau lah bang. Jangan batang lawan batang. Bercanda. Awesome.